jangan risau tuan-tuan eh. Saya takkan tinggalkan anda semua, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda di luar sana, apa khabar? Bersama dengan saya, Faizul Ikhwan, dalam segmen Business Ideal, kita akan kupas bagaimana cara untuk mengatasi gugup dan nervous. Penting sangat ya, untuk kita atasi benda ni. Kenapa? Kalau tidak, dia akan membuatkan ceramah kita hancur. Okey? So, kali ni, saya dah kupas banyak sebelum ni. So, kalau anda baru mengikuti saya, jangan lupa klik like and share dan tolong refer pada siri saya sebelum ini. InsyaAllah anda akan jumpa banyak perkara-perkara yang baru dalam bidang ini. Okey, last kali, apa yang anda kena tahu? Dalam Be Experience, nombor satu anda kena offer diri. Kenapa kena offer diri? Sebab apa? Bukan senang orang nak bagi anda ruang dan peluang untuk anda bagi ceramah. Lagi-lagi anda ni orang baru. Kalau anda ni orang terkenal, tidak mengapa. Pasal orang baru. So, antara satu lagi benda untuk anda apa ni, mengatasi gugup dan nervous adalah anda kena berlatih depan kawan-kawan. Penting sangat. Saya sendiri setelah 20 tahun, apabila saya cipta modul-modul baru, apabila saya nak pergi buat ceramah, saya akan menghadap guru-guru saya. Dan saya tak akan menghadap satu atau dua guru. Kurang-kurang saya akan menghadap tiga guru saya, berlatih depan mereka dan minta mereka kritik sebenarnya. Apa kesalahan saya? Apa yang tak kena? Apa kesinambung problem? Ada tak kesinambungan setiap apa yang saya cakap? Dengan cara ini, anda akan lebih confident sebenarnya. Kenapa? Kadang-kadang yang membuatkan kita gugup, kenapa? Tengah-tengah kita bercakap, kita perasan yang kata-kata kita pun tak betul. Kan? Dan kita tengok wajah saja, wajah penonton, tengok dia pun confused. Datanglah dia. Datanglah dia. Gugup benar-benar akan datang. So, itu pasal lah. Berlatih sebanyak kali, banyak mana kali yang boleh. Kenapa saya begitu-begitu? Saya sendiri, setiap kali untuk pergi bagi ceramah, bukan saja jumpa guru saya, kadang-kadang staff-staff di office pun saya akan jumpa mereka dan beritahu dengan mereka. Kan? Cerita dengan mereka apa yang topik-topik yang saya nak buat. Kenapa? Saya nak ada pengalaman berkongsi dengan mereka sebelum saya jumpa keadaan sebenar. Jadi, perkara-perkara ini semua dapat mengatasi gugup dan nervous. Jadi, jangan lupa, okey, amalkan perkara-perkara ini. InsyaAllah, anda akan dapati anda akan menjadi penceramah baru yang matang, yang kredibel. Okey, jangan lupa bersama saya dalam segmen Business Ideal, kami akan kupas banyak perkara lagi. Hari ini kami kupas tentang bab delivery yang menyentuh untuk penceramah-penceramah muda. InsyaAllah, di masa akan datang, hari-hari bersama dengan kami, kami akan kupas dan kupas lagi banyak topik-topik. Okey, dan sekiranya anda ingin jadi penceramah yang bagus, jangan lupa. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.